Saya hanya ingin memperluas tema diskusi. Tadi Pak Bambang menceritakan bahwa bagaimana di Islam Jawa sekarang ini terjadi tren santrinisasi. Itu Pak ya. Bahwa yang tadinya itu kategorinya abangan santri priyayi, masa kini trennya makin menjadi santrinisasi. Nah, saya ingin memperluas dengan kasus lain. Kalau di Jawa Islam santrinisasi yang menjadi trennya, bagaimanakah tren Islam di pusat budaya dunia sana, yaitu di Amerika, yang Islam di sana minoritas ya, dan publik Islam di sana hidup dalam kultur kebebasan yang cukup tinggi. Jadi konsentrasi terjadi pada Islam majority di Jawa, bagaimana dengan Islam yang minoritas di Amerika, yang hidup di alam demokrasi, apa yang sekarang populer di sana itu ya. Nah, saya baru baca report dari BBC Culture. Jadi BBC, dia membuat berita tentang penyair yang sekarang ini paling populer di Amerika. Yang bikin kita kaget, ternyata itu bukan penyair barat ya, bukan T.S. Eliot atau Robert Frost, tapi yang lagi populer sekarang ini adalah Jalaluddin Rumi. Rumi ya, yang lagi populer sekali. Itu bukunya sekarang dicetak sudah jutaan ya. Dan saya juga sempat lihat di YouTube itu dibacakan oleh Madonna ininya, puisinya Rumi ini dibacakan oleh Demi Moore ya, dan juga dibacakan tak hanya di masjid tapi juga di gereja-gereja Amerika ya. Sehingga itu menjadi fenomena yang menarik. Ini seorang sufi abad yang hidup 800 tahun yang lalu dari tradisi Islam begitu populer sekarang ini di Amerika, mengalahkan penyair-penyair lainnya itu ya. Nah, padahal kalau dari sisi bagaimana publik Amerika melihat organized Islam, Islam sebagai agama, itu tingkat kenyamanan publik Amerika itu ada pada titik yang paling rendah. Jadi ada juga riset dari Pew Research untuk melihat, menanyakan Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu nyaman dengan mereka yang beragama ABCDE, yang beragama Protestan, Yahudi, itu yang bikin publik Amerika lebih nyaman ya, 60% lebih mereka nyaman. Di bawah itu Buddha, Hindu, mereka nyaman ya. Di bawah itu lagi adalah kaum ateis, mereka nyaman tapi sudah rendah. Yang paling tidak nyaman itu adalah dengan organisasi Islam, Islam yang terorganisir. Nah, di saat majority publik itu antipati pada Islam yang tampil sebagai organized religion, tapi Islam yang muncul dalam bentuk kisah-kisah sufi Rumi begitu populer dan bahkan juga di kalangan selebriti ya. Jadi kita lihat di era modern, di era kontemporer, ketika dunia ilmu begitu tinggi, keberagaman begitu tinggi, tren Islam yang paling in di masyarakat itu adalah Islam yang ditampilkan secara universal ya. Jadi moral universal ya, cinta universal ya. Jadi kalau Indonesia terjadi santrinisasi itu yang populer, tapi di luar negeri itu adalah Islam yang ditampilkan lebih sebagai bentuk-bentuk spiritual umum ya. Saya kira itu tren yang penting, yang pada waktu juga saya kira di Indonesia akan juga tumbuh seperti itu ya. Itu pertama. Kedua, tadi yang menarik juga adalah dari Pak Bambang mengenai kualifikasi makom wali itu. Jadi bagaimana wali ini individu yang punya atribut spiritual yang begitu tinggi tak lagi harus didefinisikan sebagai kiai yang berdiam di pesantren, tapi juga bisa seorang politisi ya, seperti Pak Natsir tadi, yang punya atribut moral yang tinggi, yang punya kontribusi spiritual yang luas bagi komunitasnya ya. Nah, kalau kita mau lebih jauh lagi, berarti memang makom wali-wali itu juga bisa yang lebih jauh lagi, bahkan termasuk mereka-mereka yang sekarang ini secara keagamaan juga di luar
Islam ya. Yang menarik itu adalah fenomena Bill Gates ya, yang Microsoft ini, dia membawa fenomena yang sangat kuat sekali sekarang ini, yang menjadi tren. Ini bentuk spiritualitas di dunia bisnis, saya kira ya. Karena Bill Gates, dia mempelopori yang namanya itu The Pledge, sumpah dari para bilioner, dari orang-orang yang kekayaannya di atas 10 triliun. Sudah ada 81 bilioner yang diorganisir, yang bersumpah secara publik mereka akan mewarisi majority dari hartanya untuk charity. Jadi kalau kita nih, sedekah kita berapa persen itu wajibnya itu? 25%. Ini di atas 50% dari harta mereka untuk publik. Itu mereka semua sudah membuat pledge-nya ya. Dan sudah terkumpul, tadi saya lihat di ini di internet, total 13.000 triliun rupiah dari kelompok ini ya. Dan mereka mengatakan bahwa ini jalan ketiga, bahwa di samping jalan pertama yang dikerjakan government, jalan kedua yang dikerjakan kelompok bisnis, jalan ketiga adalah dikerjakan orang kaya yang punya dana besar, yang di sini definisi dia adalah 1 billion US dollar, berarti mereka-mereka yang kira-kira kekayaannya di atas 12 triliun, yang komit menyumbangkan majority dari ininya, dari hartanya. Bill Gates sendiri mengatakan 90% dari harta saya untuk derma. Keluarga saya cukup 10% saja. Dan itu sudah banyak ya. Nah, dana yang besar ini luar biasa efeknya. Di Afrika itu sudah bisa dia mengurangi angka kematian karena penyakit malaria ya. Jadi di Afrika itu penyakit malaria masih banyak, tapi obat malaria secara komersil tak lagi menguntungkan kalau diproduksi. Jadi pabrik obat tak mau membuat obat malaria karena enggak menguntungkan. Akibatnya banyak yang tidak sembuh oleh sakit malaria. Nah, Bill Gates lah yang kemudian mempelopori dibentuknya pabrik baru dengan dana dia. Yang menurut dia di jalan ketiga, ketika pemerintah enggak mau ambil ini karena majority publik votingnya enggak kesana, dan bisnis yang enggak mau ambil ini karena enggak menguntungkan, dunia ketiga ini, orang-orang kaya atau lembaga-lembaga dana mengambil peran ini dalam rangka kemanusiaan ya. Jadi untuk kasus ini Bill Gates pun bisa termasuk kategori wali juga saya kira ya. Wali konglomerat. Jadi itu individu yang punya komitmen luar biasa yang efek pada lingkungannya itu besar. Karena kalau kita coba definisikan wali yang paling fungsional bagi zamannya, yaitu para nabi sendiri saya kira ya. Itu orang yang secara batin itu, kedalaman pengalaman batinnya itu tinggi sekali, tapi punya efek pada social change, pada perubahan masyarakatnya ya. Itulah wali yang jauh lebih fungsional ketimbang wali yang individual ya. Dia menemukan makomnya dan menghilang dalam senyap yang hening itu, tapi secara individual tak punya efek banyak pada lingkungannya. Jauh lebih kokoh mereka yang batinnya mengalami pencerahan, tapi juga efek pada social change-nya itu juga tinggi ya. Nah, Bill Gates itu salah satu bentuk makom wali baru era modern di dunia bisnis ya. Nah, kalau di dunia politik kita juga tahu banyak tokoh-tokoh lain yang juga membawa pesan spiritual yang kuat, tapi social change-nya juga banyak berubah, seperti apa Martin Luther King itu ya. Pun dia yang I Have a Dream itu, dia bisa dengan non-violence-nya seperti Mahatma Gandhi, bisa dengan non-violence-nya, satu yang baru secara spiritual yang juga punya efek pada perubahan sosial politik masyarakatnya ya. Nah, jika itu makom para wali, berarti memang era sekarang ini di dunia politik kita di Indonesia, juga dunia bisnis kita, kita yang butuh wali-wali baru. Wali-wali individu-individu yang punya komitmen moral yang tinggi sekali, ya, punya record yang panjang, tapi juga tergerak untuk social change itu. Ya. Karena apa yang ini penting? Karena kalau kita lihat dari public opinion, bagaimana publik melihat dunia politik misalnya, atau bagaimana publik menilai trust dia pada partai politik, pada politisi, itu ada pada level yang rendah sekali. Mereka percaya pada partai itu di bawah 40% ya. Percaya pada politisi di bawah 40% ya.
Kalau ditanya Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu ingin anak Bapak Ibu jadi politisi? Di bawah 40% yang mengatakan ingin atau okay, ya. Padahal politik itu hal yang nggak terhindari dan penting sekali di dunia publik. Nah, level merosotnya morality publik ini mungkin eranya yang membutuhkan hadirnya seorang beberapa wali lagi itu untuk dunia politik dan juga untuk dunia bisnis. Nah, dunia bisnis jadi penting karena apa? Karena jika segala hal sekarang bertumpu hanya pada pemerintah, hanya bertumpu pada partai politik, sementara quality partai politik dan pemerintah seperti itu terlalu murang prospek bangsa ini. Perlu juga kuatnya civil society yang kokoh. Tapi civil society tanpa dukungan dana yang cukup juga mati. Nah, kita perlu juga hadir lapisan filantropis seperti yang diorganisir oleh Bill Gates itu. Muncul gerakan orang-orang kaya di Indonesia. Kalau di Bill Gates sana ukurannya 1 billion US dollar, 12 triliun, di sini cukup mungkin 100 miliar saja. Yang bikin pelit seperti itu juga, bahwa harta saya katakanlah di atas 20% saja saya berikan kepada publik, dan itu bisa dikelola menjadi dana bagi aneka civil society, ya. Tadi saya dengar dari Bung ini Agus Abu Bakar, rencananya bagus sekali mengenai perlunya party watch, ya, yang mewatch perilaku partai, tapi ujung-ujung mentok ke dana lagi situasinya itu, ya. Sementara dana kalau hanya mencari dari luar negeri juga makin jarang, ya. Sementara dana diharapkan dari para aktivisnya tambah nggak masuk akal lagi, karena para aktivis yang terlibat di civil society umumnya mereka yang datang dari secara ekonomi menengah, ya, ke bawah bahkan, ya. Jadi memang wali-wali kita perlukan lagi, cuma wali-wali yang fungsional, yang dia punya komitmen dalam yang intens pada morality, tapi juga punya efek pada social change, ya. Jadi dua itu Pak Bambang, tambahan dari saya, bahwa tren santrinisasi itu di Indonesia mungkin lagi in, tapi di dunia modern saya kira pada waktunya yang nanti akan dominan dan dibutuhkan justru tren yang membawa Islam lebih kepada nilai-nilai spiritual universal, ya. Pada pesan-pesan cinta yang universal. Sementara wali-wali yang juga kita butuhkan bukan wali-wali yang dia gaib ininya, tapi individual efeknya, tapi wali-wali yang punya efek pada social change itu, ya. Yang terasa langsung ini kehadirannya bagi sebuah zamannya itu. Ya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.